An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kunyai Abu Hurairah asmane Abdurrahman bin Sakhr. Saya sudah berkali-kali ngomong nek wong Arab itu senengane kunyah. Kunyah itu panggilan kehormatan. Abu Hurairah, Abu Bakar Siddiq, Imam Bukhari itu kunyai Abu Abdillah. Asmani dhewe kan Muhammad, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, tapi kunyai Abu Abdillah. Orang-orang yang memanggil beliau Abu Abdillah. Ini Abu Hurairah bukan karena apa ayahnya itu Hurairah, tapi ini karena apa kaitannya dengan ingon-ingonane Sayyidina Abdurrahman ini. Apa ingon-ingonane kucing, Hurairah itu kucing cilik. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman iku bid'un wa sittuna syu'batan. Itu sekitar 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 60. Bid'un itu hitungan cara Arab di atas 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau di gandengkan dengan situn berarti 64 atau 65 atau 66 atau 67 atau 68 atau 69. Sekitar itulah iman itu. Bid'un wasituna syu'batan, cabangnya itu sekitar 64 sampai 69 cabang iman itu. Wal haya'u utawi isin malu iku syu'batun satu cabang minal imani saking iman. Banyak iku nek kowe mbok itungi wong ada 60 sekian ngono ya. Nek bid'un bahasa situna itu 60 sekian cabang itu termasuk tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu termasuk syu'batun minal iman. Wah ya gak bakal ngulek ngilmu seperti ini kalau tidak karena keimanan bahwa ilmu itu bisa membawamu kepada peningkatan iman yang lebih tinggi. Jadi tolabul ilmi juga syu'batun minal iman. Tapi yang disebutkan di hadisnya sahabat Abu Hurairah ini al-haya. Hanya al-haya. Ini yang penting sekali, al-haya syu'batun minal iman. Wah ini penting, gak tahu diwaca ambekan mubalek, ustad gak tahu maca. Ale gak duise to ale. Gak punya malu jadi emang maca hadis iki ya engko padha karo ngantem awake dhewe. Ini sekarang kan krisis, malu itu krisis. Kok krisis gimana ya? Lah wis karuang konangan kecekel terbukti korupsi. Iku ya sih cengengesan. Difoto malah guyar-guyur. Kayak wong bangga. Lho nyolong kok banggane ngono. Itu wis ganti malu. Gak punya malu. Bodoni rakyat ya ora isin. Nyolong duwe rakyat ya ora isin. Zalimi rakyat ya ora isin. Nah, artinya piye?
Terus kehilangan satu cabang dari keimanan. Karena enggak punya izin. Penting. Soalnya yang tinggi patokan itu dalile ane itu malu bertanya sesat di jalan tak itu. Terus ke ane yang gelem, oh, jisinan aku rak gue malu sesat di jalan. Ya, terus dimaknani ngawur-ngawuran engko nek gak gelem nek isinan engko tersesat di jalan. Padahal itu hanya mok kanggo kowe nek mara ning gone daerah sing asing kowe kudu takok karo wong. Nek gak gelem takok mergo isin kowe kesasar-sasar iki maksudnya mok iku tok. Didawak-dawakno dimaknani urip ini kowe kudu ora isinan ben ora kesasar ngawure ora karuan.